DPD Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Aceh Barat Daya bagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Nasional Bang Pidi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara kader partai simpatisan serta masyarakat. Ratusan takjil dibagikan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan berbagi takjil ini dipusatkan di depan kantor DPD Nasdem Aceh Barat Daya. Takjil tersebut dibagikan kepada pengguna jalan yang berpuasa pada Jumat sore. Takjil yang dibagikan berupa makanan seperti kue dan juga jus. Kegiatan bagi takjil jelang buka puasa ini juga mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat serta pengendara yang melintas. Ratusan paket takjil habis dibagikan dalam beberapa menit. Kita bagi takjil untuk para musafir yang berjalan lewat lintas jalan nasional untuk menguatkan kue dengan perintah agama kita yang saling berbagi di bulan Ramadan. Pada kegiatan berbagi takjil ini, sejumlah simpatisan dan kader Partai Nasdem Kabupaten Aceh Barat Daya ikut membantu serta mengamankan arus lalu lintas agar terhindar dari kemacetan. Pengurus Partai Nasdem sempat berharap kegiatan seperti ini bertujuan dapat meningkatkan hubungan antara kader partai, simpatisan serta masyarakat, dan kegiatan berbagi takjil ini merupakan rutinitas yang dilakukan pengurus Partai Nasdem Aceh Barat Daya di tiap Ramadan. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Erdawati Ainus melaporkan.